Kerana ilmu yang kita dapat jika sekiranya bermanfaat banyak memberi faedah, kemudahan, kesenangan pada kita. Ilmu yang membawa kita ke akhirat. Ilmu yang membawa kita dapat pahala. Ilmu yang membawa kita mengesahkan ibadat kita. Ilmu yang membawa kepada kita jalan petunjuk. Ilmu yang membawa kita hidup di dunia dengan selesa. Ilmu yang membawa kepada kita mendapat laba. Ilmu yang membawa kepada kita keselamatan di dunia. Semua tu dianggap ilmu bermanfaat. Bukan semata-mata sembahyang, bukan semata-mata ibadat, tapi dalam ruang lingkup kerja yang baik pun, dengan niat yang baik pun, akan dipahalakan Allah. Dan ilmu seperti ini yang kita nak.